India menjadi salah satu negara terparah di Asia yang terimbas gelombang tsunami. 10 tahun lalu, seusai gempa berkekuatan 9,15 skala Richter di perairan Serambi Mekah, pesisir pantai di sebagian India luluh lantak. Pemerintah India mencatat 16.279 orang tewas, sebanyak 730.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan sebanyak 158.000 rumah hancur. Pencarian korban berjalan lambat. Curah hujan selama sepekan lebih memicu banjir di sebagian wilayah India. Akhirnya, secara bertahap, ribuan korban tsunami dikubur massal. Kini tepat sedekade musibah itu berlalu. Duka dan kesedihan masih tergurat di benak para korban yang selamat.